Puluhan tahun tak tersentuh pembangunan infrastruktur dari pemerintah kabupaten setempat membuat masyarakat desa tersebut tidak bisa berbuat banyak dan cenderung tersisi. Bagaimana profil desa yang nyaris terisolir tersebut? Berikut liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Pasedan, Kecamatan Lulu, Kabupaten Rembang, mengucapkan terima kasih kepada 1. Kodim 07720 Kabupaten Rembang yang telah membantu program TMMD 103 tahun 2018. 2. Pemerintah Kabupaten Rembang beserta jajaran. Semoga TMMD reguler 103 tahun 2018 di desa kami ini berjalan dengan lancar dan sukses. Adapun tujuan TMMD ini, sasarannya meliputi 1. Pembuatan jalan makadam dengan panjang 2.358 meter. 2. Pembuatan jalan rabat beton dengan panjang 420 meter. 3. Pembuatan tebing jalan dengan panjang 15 meter. 4. Pembuatan pos kambing sebanyak 1 unit. 5. Pembangunan RTH sejumlah 16 unit rumah. Harapan kami dengan program TMMD reguler 103 tahun 2018 ini dapat bermanfaat bagi seluruh warga desa kami, khususnya akses jalan menuju Dukuh Motoko. Terima kasih Bapak TNI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sumarwi sebagai tokoh Dukuh Motoko, saya mengucapkan banyak terima kasih atas akan terlaksananya program TMMD yang akan dilaksanakan di Dukuh kami. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kodim 0720 dengan adanya jalan yang dulunya terisolir sekitar 20 tahun. Dengan dibangunnya jalan tersebut, maka kami bisa memperlancar ekonomi, memperlancar segala hal yang ada di desa kami untuk keluar. Warga kami sangat mendukung dengan adanya program ini. Selaku Babinsa Desa Pasedan mengucapkan terima kasih karena sudah lama sekali dari warga binaan saya mengharapkan adanya program ini karena untuk menunjang akses jalan menuju Dukuh Desa Pasedan Dukuh Motoko ini sangat-sangat terisolasi. Program TMMD berjalan dengan lancar dan masyarakat mengucapkan banyak terima kasih atas melaksanakannya TMMD di Dukuh Motoko di sini. Bersama rakyat TNI kuat. Bersama rakyat TNI kuat. Yes.
Bersama rakyat TNI Polri kuat. Yes.